Selamat datang lagi di channelnya Ini Dodo. Kali ini kami menemani anak-anak untuk bermain di playground setelah beberapa bulan tutup karena adanya pandemi COVID-19 ini. Playground yang disukai anak-anak adalah playground yang ada di lantai 1 Hartono Mall. Namanya adalah Kidzuna. Tempat bermain ini dirasa cukup mengutamakan kebersihan dan keamanan ya teman-teman. Selain itu, di Kidzuna ini menerapkan protokol new normal yang sesuai dengan peraturan pemerintah di tiap cabang Kidzunanya. Seperti apa sih protokolnya? 1. Setiap pengunjung, baik anak maupun dewasa, wajib mengenakan masker atau face shield selama berada di area bermain. Yang kedua, setiap pengunjung diminta untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di beberapa titik di area bermain. Yang ketiga, setiap pengunjung diminta untuk menjaga jarak satu sama lain dengan bantuan panah petunjuk dan garis pembatas yang telah disiapkan. Yang keempat, pengunjung yang suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius ke atas atau yang pernah mengunjungi zona merah atau melakukan kontak dengan PDP COVID-19 dalam waktu 14 hari sebelum kedatangan dimohon untuk tidak masuk di area bermain. Dan yang terakhir, tiap corner di area bermain hanya boleh diisi maksimal 2 anak. Nah, itu dia protokol yang diterapkan di area bermain Kidzuna ya teman-teman, supaya kita bisa bermain dengan aman dan nyaman untuk anak-anak dan balita. Oh iya, untuk menambah keamanan arena bermain terhadap virus corona atau COVID-19 ini, secara rutin staf Kidzuna juga melakukan penyemprotan disinfektan tiap 1 jam sekali loh, baik ada maupun tidak ada pengunjung. Untuk kali ini kita memilih di hari weekday karena tiket lebih murah dibandingkan dengan weekend. Selain itu juga sepi pengunjung sehingga anak-anak juga bisa lebih leluasa dan sepuasnya. Untuk harga tiket masuk pada weekday adalah Rp80.000 untuk bermain sepanjang hari, sedangkan untuk selama 1 jam hanya Rp50.000. Kalau member bisa lebih murah. Untuk anak dan pendamping akan mendapatkan gelang. Untuk yang 1 jam akan mendapatkan gelang berwarna biru. Setelah bermain selesai 1 jam akan diberitahu bahwa waktu telah habis. Sedangkan untuk all day akan mendapatkan gelang warna pink jika ingin keluar area bermain. Untuk makan, sholat maupun ke toilet boleh saja asalkan gelang tetap terpasang. Yang penting masih dalam waktu 24 jam. Selain itu, pengunjung yang datang akan diberikan satu loker penyimpanan dan kuncinya. Loker ini untuk menyimpan barang-barang berharga seperti tas ataupun dompet. Di Kidzuna Hartono Mall Jogja ini, anak-anak bisa dapat puas bermain di area mandi bola yang luas dan lengkap dengan perosotan serta panjat tebingnya. Jangan takut karena rangkanya kokoh dan kuat, teruji karena saya ikut menemani si kecil bermain perosotan dan panjat tebingnya. Selain itu, ada semacam istana balon yang biasa untuk bermain loncat-loncatan ataupun perosotan. Ini seperti istana balon di pasar malam, tapi jelas lebih higienis dan gak penuh keringat ya. Wahana edukasi juga lengkap di Kidzuna ini. Ada wahana balok kayu, Lego, sampai rumah boneka. Beberapa bot profesi juga sangat mengedukasi anak-anak, sehingga anak-anak dapat dikenalkan dengan profesi berbagai pekerjaan seperti toko burger, toko es krim,
pastry, jualan buah dan sayur di supermarket, serta menjadi petugas pemadam kebakaran, menjadi polisi, dan jadi penjahatnya juga ada. Terus ada juga menjadi dokter atau petugas farmasi, penjual bunga maupun petugas pos. Semuanya tersedia kostumnya juga ya teman-teman. Tapi karena di masa pandemi ini, Kizuna tidak menyediakan kostum di wahana edukasi profesi ini teman-teman.
Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.